Domba Marcopolo atau Ovis amonfoli adalah subspesies dari domba argali dan habitat hidupnya berada di daerah pegunungan Asia Tengah. Hewan ini memiliki ciri khas yang ditunjukkan terutama oleh tanduk yang berukuran besar dan berbentuk melingkar. Sayangnya, status konservasi hewan tersebut berada dalam ancaman kepunahan. Domba ini sering disebut Marcopolo argali yang berasal dari nama penjelajah abad ke-13, sang penjelajah Marcopolo, menggambarkan mereka dalam bukunya The Travel of Marcopolo. Nama lain domba ini adalah Famir argali dan di provinsi Badakhshan, Afghanistan juga dikenal secara lokal sebagai Nakhzivar. Domba ini terutama dikenal karena tanduk spiralnya yang panjang yang memiliki rentang hingga 140 cm atau 55 inch. Mereka memiliki tanduk terpanjang di antara semua jenis domba. Dengan tanduk terpanjang yang pernah tercatat yaitu 1,9 meter atau 6,2 kaki dan beratnya mencapai 27 kg. Tanduk domba Marcopolo telah lama menjadi daya tarik yang populer bagi para pemburu tropi atau hiasan dinding. Tanduk ini mulai tumbuh 15-20 hari setelah domba-domba tersebut lahir, dan pertambahan ukuran yang paling menonjol terjadi selama tahun pertama hidupnya. Pertumbuhan ketebalan tanduk paling terlihat selama 2 tahun pertama usianya. Kebanyakan domba Marcopolo tinggal di pegunungan Pamir, wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Afghanistan, Pakistan, Kirgistan, Tajikistan, dan China. Mereka tinggal di ketinggian antara 3.700 sampai 4.800 meter di atas permukaan laut. Domba Marcopolo rata-rata memiliki masa hidup 13 tahun. Tanduk domba memiliki semacam cincin yang tumbuh setiap tahun, sehingga dengannya usia hewan jantan dapat ditentukan. Domba betina tidak memiliki tanduk, sehingga lebih sulit untuk ditentukan usianya.